Sejumlah bintang K-pop dan musisi tanah air ikut memeriahkan festival LMAC, Music for All Fest, selama 2 hari di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City, Bogor, Jawa Barat. Perhelatan festival musik dengan konsep outdoor venue kelas dunia di hari kedua ini juga ditonton langsung oleh Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Berbaur dengan 80 ribu penonton, Ganjar melontarkan pujian dan harapannya terhadap kemajuan industri kreatif dan wisata di tanah air. Ada dua yang menarik buat saya. Yang pertama kawasannya, karena tadi Pak Hari cerita ini akan dibuat tempat syuting. Tempat syuting menarik, sangat gede, menurut saya bagus. Ini bisa jadi tempat untuk industri kreatif ya. Dan di belakang saya sedang ada konser besar. Ini yang pertama kali musik festival yang outdoor besar dan juga di KEK Lido. Jadi ini satu lompatan bahwa Indonesia juga bisa menyelenggarakan musik festival sekelas di luar negeri. Konsepnya kurang lebih seperti Coachella di California. Dan ternyata event perdana berjalan dengan sangat baik. Keselenggaranya di kawasan ekonomi khusus Indonesia merupakan langkah besar yang diambil MNC Group dalam mendukung pemerintah mewujudkan kemajuan industri musik skala nasional dan internasional. Dari Bogor, Jawa Barat, Esra Ambarita, Fakih Satrio, Damar Wicaksono, Agus melaporkan.